dalam siling ng sentral ay kapor ng sipahin. Ano kinang ng sentras ay kambing ng sekatsin. Dalam isu para bicara dan tentu ada perkara yang hendak disampaikan. Hari ini memang sekian, ini sampai ke masa dan kisinya untuk maju seperti ini karena bosa melakukan kisinya untuk ini yang menjemput yang memandang kebutuhan di dalam kisah. Untuk menyampaikan ucapan, seterusnya merasmikan kami bersukan di dalam dalam satu Malaysia. Terlebih dahulu izinkan saya untuk mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua saya sekali lagi diberi kesempatan untuk bersama dengan warga JKR dari seluruh Malaysia. Kali pertama berada di Terengganu sempena dengan mesyuarat pengurusan tertinggi JKR seluruh Malaysia. Dan kali ini berkesempatan untuk bersama dalam karnival Jabatan Kerja Raya se-Malaysia di Seremban 2013 ini. Melihat kemasukan dan juga persembahan daripada Angkatan Tentera dan juga pembarisan masuk atlet-atlet JKR dari seluruh Malaysia dengan gabungan persembahan choir tadi, saya tak pasti, mungkin tahun depan bukan saja sekadar sokan, mungkin ada persembahan kebudayaan, nyanyian dan tarian juga. Melihat persembahan choir orang bawah siap dengan nyanyian dan tarian sekali, jadi maknanya JKR ini warganya serba boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana kita sedia maklum, kalau kita sebut saja berkaitan dengan sukan, ianya berhubung kait untuk kita menyihatkan tubuh badan, seterusnya minda kita. Dan ianya amat penting, sebab dalam kita mengharungi tugas seharian, memang akan ada bebanan dan juga tekanan yang datang bersamanya. Dan untuk kita riliskan segala tekanan itu, salah satunya ialah untuk kita beriadah, bersukan, supaya segala tekanan itu akan dapat dilepaskan. Kalau geram, main golf, pukul bola itu seolah-olah kita geram dengan apa yang kita bebankan. Kalau main takraw, lipat habis-habis. Ini sebahagian daripada kita nak riliskan tension. Dan dengan rilis tension itu, maka minda kita, dada kita lapang, minda kita akan menjadi lebih segar, dan dengan itu kita akan lebih produktif bila kembali menjalankan tugas kita. Sebab itu sukan riadah ini amat berhubung baik kait dengan kerja-kerja kita. Main berpasukan, memang dalam kerja kita kena ada tim, dan tim itu kena ada teamwork, barulah kerja dapat kita laksanakan dengan sebaiknya. Dan dalam kumpulan kerja itu juga kita kena ada yang pakar. Kalau bola sepak kena ada striker, striker yang boleh skor. Kalau striker tak boleh skor, bukan nama striker.
dan kena ada defender. Kalau defender tak boleh defend, maka goli akan payah kerja. Selalulah kena skor. Sebab dia tak ada defender yang dapat membentengi serangan daripada pihak lawan. Ini semuanya memerlukan jalinan kerjasama tim dan kemahiran individu yang kalau diterjemahkan dalam kerja harian kita, apatah lagi jabatan kerja raya ini amat rapat dan dekat di hati rakyat. Tiap-tiap hari rakyat akan berada di jalan raya. Jalan raya negeri, jalan raya persekutuan. Apapun orang tak tahu yang mana negeri, yang mana persekutuan. Dia tahu dia berada di jalan raya. Jalan sejam, jalan licin, semua orang lupa bahawa dia berada di jalan raya. Dan jalan raya dibuat oleh Jabatan Kerja Raya. Bila kena satu lubang, dia terhentak, terhantuk. Apatah lagi kalau rim dia bengkok, sumpahnya satu jam. Sumpahan itu satu jam, mungkin seminggu, berbulan-bulan dia ingat. Ini semua kerja kita. Tidak baik. Betul tak? Jadi sebab itu kita perlukan pasukan. Kita perlukan kepakaran individu untuk kita gabungkan, pastikan bahawa melalui semangat kesokanan ini kita terjemahkan dalam semangat kerja kita, memastikan bahawa JKR bukan sahaja dekat di hati rakyat, tapi rakyat akan menghargai apa yang kita telah laksanakan dan mereka akan mengucap terima kasih kepada kita. Dengan pertamanya, pastikan mutu kerja kita. Kalau kita sokan, kita tadi main bola nak skor, pastikan kita skor. Pastikan juga goli tidak diskor. Ini maknanya kita kena pastikan. Kita kena sentiasa berada dalam kedudukan yang siap siaga, yang sentiasa tip-top, supaya kita sentiasa berada di kedudukan yang baik dan teratas dalam persaingan. Inilah saya kira hubung kait mengapa kita adakan karnival ini. Bukan sahaja sekadar untuk bersokan, tapi yang lebih penting, tuan-tuan dan puan-puan, ialah ini peluang untuk kita berinteraksi seluruh Malaysia. Berkenalan antara sesatu sama lain, dengan interaksi itu kita akan dapat beramah mesra, bertukar fikiran, akhirnya menjalinkan hubungan, mewujudkan teamwork antara individu yang pakar tadi, supaya dengan kepakaran itu kita akan mempunyai tim yang begitu kuat dan akhirnya kita dapat memberi khidmat yang terbaik kepada negeri, negara dan rakyat kita semua. Jadi saya nak mengucapkan terima kasih, syabas kepada JKR, dan tahun ini syabas kepada JKR Negeri Sembilan kerana dapat menganjurkan dan menghimpunkan warga JKR se-Malaysia termasuk juga wakil daripada Kementerian Kerja Raya bersama-sama pada tahun ini. Jadi insyaAllah tahun depan kita pastikan top management ini akan membuat persembahan. Kalau tidak friendly match, kita boleh main futsal ataupun main apa-apa sekalipun. Tak ada untuk mereka saja duduk di bawah. Sekarang ini lepas habis saja mereka duduk di atas, kita bermain, mereka pula melihat kita duduk di bawah. Jadi ini mungkin cara untuk kita merapatkan hubungan sesama kita. Semoga dengan adanya karnival ini, kita akan dapat merapatkan ukhuwah silaturahim sesama kita. Kita akan dapat tingkatkan jalinan kerjasama di antara kita. Kita akan dapat pertingkatkan mutu kerja yang boleh kita hasilkan, akhirnya untuk memberi manfaat kepada rakyat dan negeri kita. Jadi untuk itu, syabas dan tahniah kepada semua. Semoga sukan ini bukan saja jadi titik tolaknya untuk kita mendapat kemenangan, untuk kita mencapai kejayaan, tapi yang lebih utama untuk kita eratkan hubungan kita, dan dengan itu kita akan lebih menjadi satu pasukan yang kuat di bawah bina JKR Malaysia. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, saya kira tak perlu saya panjangkan ucapan lagi. Kalau nak panjangkan memang boleh, tapi saya kira atas semangat sokan, saya kira apa yang saya tahu lepas ni semua nak balik
besok awal nak buat persiapan, membuat persiapan supaya kita akan dapat dalam keadaan yang perform yang baik untuk bersaing besok hari. Jadi insyaAllah dengan harapan demikian, saya mengucapkan terima kasih kepada semua, apatah lagi pada kerajaan Negeri Sembilan kena bersama memberi sokongan. Dan sampaikan salam saya yang berhormat Datuk kepada yang amat berhormat Menteri Besar. Di pada majlis penutupan nanti saya tidak akan dapat bersama dengan majlis penutupan dan makan malam tersebut sebab saya kena berada balik ke Negeri Sarawak untuk tugasan di Negeri Sarawak pula. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Carnival JKR Malaysia Seremban 2013 ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.